Saya Jamal, sedang berada di lokasi penanaman padi varietas M70 di Desa Lungasan, Kecamatan Blampidi, Kabupaten Aceh Barat Daya. Ya, hari ini kita sudah mulai panen. Panen pertama, karena kita di sini yang menanam varietas M70, kita cuma satu aja, satu orang, yang lainnya bukan M70. Jadi hari ini kita mulainya, alhamdulillah hasilnya sangat puas. Dan semua orang bertanya, kok padinya cepat tumbuh, kok cepat panen gitu. Saya jawab, ini adalah varietas M70. Mungkin kita yang pertama untuk saat ini yang nanam ini. Kalau kita lihat sekarang ini bagus, ya bijinya pun bagus, tumbuhnya pun bagus. Cepat panennya daripada yang padi udah lama. Nanti kan cantik dia pun. Harapan ke depan ni, nanti kita apa ni, kita bawa lagi kalau ada cukup dengan pupuk-pupuknya. Yang penting ini kan pupuk sekarang. Kalau masalah pupuk ada pupuknya, rasa ni padi ini lebih bagus daripada ini. Harga hasilnya bagus. Kalau kita bikin pupuk lebih bagus. Sedangkan ni enggak ada pupuk, dia bagus. Kalau umurnya ni kurasa berapa ni umurnya? Ni kadang orang belum panen, ini sudah panen. Lebih cepat ni daripada